Halo teman-teman, para sahabat channel kenalan kita dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Kali ini channel kenalan kita akan mereview gaji dari seorang YouTuber ganteng yang bernama Rival Amir. Tapi sebelum kita mereview tentang channel ini, ada baiknya jika pemilik channel dan sahabat YouTuber lainnya dimanapun kalian berada untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu pada channel kenalan kita, agar channel kenalan kita pun bisa berkembang juga mengikuti channel kalian yang telah sukses lainnya. Rival Amir telah mengupload video sebanyak 730 kali dan telah mendapatkan subscriber sebanyak 1.120.000 subscriber. Dan untuk video view-nya telah ditonton sebanyak 616.864.755. Dan untuk kontrinya tidak diisi apapun. Dan untuk tipe channelnya menggunakan People. Channel ini pertama kali dibangun pada tanggal 27 Juli 2019. So pastinya usia channel ini sudah mencapai 3 tahun lamanya. Karena saat mereview kita berada di tahun 2022. Selanjutnya mari kita lihat untuk nilai total grade-nya. Nilai apakah yang diperoleh channel ini? Langsung saja kita lihat. Dan ternyata channel ini mendapatkan nilai B. Dan untuk ranking Social Blade-nya mendapatkan sebanyak 5.780. Dan untuk ranking subscriber-nya channel ini mendapatkan sebanyak 1.196. Dan untuk nilai ranking video view-nya ternyata channel ini mendapatkan sebanyak 16.786. Dan untuk ranking country-nya tidak diisi apapun atau dikosongkan. Dan untuk ranking people-nya menduduki peringkat 676. Selanjutnya, mari kita lihat untuk subscriber-nya selama 30 hari yang lalu. Begitu juga dengan video view-nya selama 30 hari yang lalu. Apakah channel ini mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya ataukah mengalami penurunan dalam jumlah persennya? Langsung saja ya teman-teman, kita lihat bersama-sama. Tapi sebelumnya, jangan pernah lupa buat kalian agar menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu pada channel kenalan kita, agar channel kenalan kita pun bisa berkembang juga mengikuti channel kalian yang telah sukses lainnya. Dan ternyata subscribernya selama 30 hari yang lalu, channel ini mendapatkan sebanyak 90.000 subscriber dan mengalami penurunan dalam jumlah persennya, yaitu sebanyak 7,2%. Selanjutnya, mari kita lihat untuk video view-nya selama 30 hari yang lalu. Dan ternyata untuk video view-nya selama 30 hari yang lalu, channel ini teman-teman mendapatkan sebanyak 53.254.000. Dan channel ini juga mengalami penurunan dalam jumlah persennya, yaitu sebanyak 23,5%. Selanjutnya mari kita lihat untuk estimasi pendapatan gaji bulanan dan gaji tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Untuk gaji bulanannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $13.300 dan langsung naik drastis menjadi $213.000. Dan untuk gaji tahunannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $159.800 dan langsung naik drastis menjadi $2.600. Langsung saja ya, kita kalikan bersama-sama menurut rata-rata nilai dolar sekarang. Halo teman-teman, para sahabat channel kenalan kita dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya, amin.
Kali ini channel kenalan kita akan menghitung total gaji bulanan dan gaji tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi milik YouTuber ganteng yang bernama Rival Amir. Tapi sebelumnya jangan pernah lupa untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita. Dan untuk gaji bulanan yang terendah, channel ini mendapatkan sebanyak $13.300. Jika kita kalikan dengan Rp15.500, maka total gaji bulanannya yang terendah, channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak Rp206.150.000. Selanjutnya kita hitung lagi untuk total gaji bulanannya yang paling tertinggi. Channel ini mendapatkan sebanyak $213.000. Jika kita kalikan langsung dengan Rp15.500, maka total gaji bulanannya yang tertinggi, channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak Rp3.301.500.000. Selanjutnya kita hitung lagi untuk total gaji tahunannya dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Dan untuk gaji tahunannya yang terendah, channel ini mendapatkan $159.800. Jika kita kalikan dengan Rp15.500, maka total gaji tahunannya yang terendah, channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak Rp2.476.900.000. Selanjutnya kita hitung lagi untuk total gaji tahunannya yang tertinggi, dan channel ini mendapatkan sebanyak $2.600.000. Jika $2.600.000 ini kita kalikan langsung dengan Rp15.500, maka total gaji tahunannya yang paling tertinggi, channel ini mendapatkan penghasilan yaitu sebanyak Rp40.300.000. Dan jangan lupa buat pemilik channel dan sahabat YouTuber lainnya untuk menekan tombol subscribe-nya ya pada channel kenalan kita. Ditunggu loh subscribernya.